Kimia Farma Kebayoran Baru. Pak, kira-kira saya mau wawancara nih, maaf mengganggu waktunya. Kira-kira aplikasi apa sih yang dipakai di Apotek Kimia Farma ini? Aplikasinya, maksudnya DB-nya atau apanya? DB-nya aja. DB-nya, kalau untuk DB kita pakai Prosi SQL. Untuk bahasa pemrograman pakai PHP. PHP. Untuk support database-nya itu apa aja? Database-nya kita masih pakai ini Prosi. Cuma kalau untuk sekarang ini kita masih belum handle untuk masalah DB-nya. Masih masih apa? Masih konsultan pihak tiga nanganin ini. Dari Telkom. Dari Telkom. Telkom cari lagi pihak tiga. Tugas bagian IT di apotek sini itu apa aja sih, Pak? Kita sebatas support aja sih. Untuk saat ini sebatas support. Support apa nih, kita ketika ada kendala di lapangan terkait masalah aplikasi, ya kita sebatas tampung dulu, terus kita sounding lagi ke konsultan gitu. Kalau untuk aplikasi, tapi kalau untuk jaringan sama juga. Di situ ada vendornya juga. Misalkan kalau ada masalah, kira-kira kita bisa tanganin ya, kita turun ke lapangan. Tapi kalau memang itu ranahnya konsultan nih, di vendor terkait masalah jaringan kita lewat ke konsultan yang bersangkutan. Kira-kira jaringan perusahaan di Kimia Farma itu gimana, Pak? Kita pakai Speedy sih. Speedy. Iya, sama juga sama Telkom. Oh, iya, pakai jadi IndiHome. Pakai Astinet kita. Astinet. Ya. Ada Astinet. Kalau yang untuk IndiHome-nya kita apa namanya internal ya. Cuman kalau Indi apa namanya kalau Astinet itu udah satu paket sama aplikasi. Oh. Iya. Astinet dan ada itu juga ada VPN. VPN itu satu paket dengan ada aplikasi yang lain lagi, ada aplikasi namanya SAP gitu. Satu buat back office-nya. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Maaf ya Pak mengganggu waktunya. Terima kasih.